Assalamualaikum dan hai. Saya sebenarnya agak busy sampai hujung tahun ni, tapi disebabkan ramai sangat yang tanya, Redmi 7 ataupun Samsung Galaxy A10, mana yang lebih baik? Jadi saya akan jawab dalam video kali ni. Sebenarnya kedua-dua peranti ni dari kelas awal pertengahan yang mana spesifikasinya taklah terlalu tinggi. Jadi untuk menyelesaikan pening kepala yang kita ada sekarang, mana satu lebih baik? Apa kata kita start compare dulu? Siri 7 ada 3 jenis dari Xiaomi, iaitu Redmi Note 7 dari kelas atas pertengahan. Kita ada Redmi 7 yang mana saya akan compare dalam video kali ini yang menggunakan peranti kelas awal pertengahan. Dan satu lagi kita ada Redmi 7A yang mana ianya peranti kelas permulaan. Jadi jangan kelirulah antara Redmi Note 7, Redmi 7 dan juga Redmi 7A. Samsung juga ada Siri A yang mana Siri A ni lebih menekankan terhadap spesifikasi kelas pertengahan macam Samsung A50, A30, A20 dan juga A10. A20 dan juga A10 ni menggunakan chipset yang sama, iaitu Exynos 7884. Jadi kita tengok dulu spesifikasi antara kedua-dua peranti ini. Jadi mari kita tengok rekaan kedua-dua peranti ini. Redmi 7 mempunyai skrin 6.29 inci manakala Samsung A10 pula 6.2 inci. Bentuk notch juga mempunyai beza antara kedua-dua peranti ini, yang mana Redmi 7 mempunyai notch ataupun takuk berbentuk U. Untuk Samsung Galaxy A10 pula dia ada takuk jenis Infinity V ataupun Water Drop Notch. Dan untuk Redmi 7 ada dinyatakan bahawa mereka menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di hadapan dan juga belakang. Kalau kita tengok di bahagian belakang rekaan Samsung, ianya agak biasa yang mana terdapat satu kamera, flash dan juga speaker. Redmi 7 pula mempunyai rekaan yang lebih menarik. Warna merah dan biru sangat menarik, yang mana anda boleh tengok tona warna dan disalut dengan Corning Gorilla Glass 5. Bagi saya, rekaan Redmi 7 ni lebih menarik daripada Samsung Galaxy A10. Jadi kita tengok pula prestasi antara kedua-dua peranti ini. Redmi 7 menggunakan chipset Snapdragon 632 manakala Samsung A10 menggunakan Exynos 7884. Dari segi prestasi multitasking, dapat dilihat Redmi 7 ni lebih lancar lah daripada Samsung Galaxy A10. Tapi beza dia tu tak terlalu ketara lah, tak nampak sangat. Untuk antara muka ataupun UI, kedua-duanya mempunyai antara muka tersendiri, yang mana Xiaomi menggunakan Mi UI dan juga Samsung menggunakan One UI. Untuk antara muka ni, saya tak dapat beri pilihan yang baik sebab ianya mengikut cita rasa seseorang. Kalau anda lebih sukakan antara muka yang lebih mudah diguna dan juga simple, anda boleh pilih One UI. Dan kalau anda lebih gemarkan antara muka yang mempunyai pelbagai fungsi yang menarik, mungkin anda boleh pilih Mi UI. Apapun dari segi prestasi, saya lebih gemarkan prestasi Redmi 7 lah sebab ianya lebih lancar daripada Samsung Galaxy A10. Seterusnya kita lihat dari segi gaming. Samsung A10 menggunakan GPU Mali G71 manakala Redmi 7 menggunakan Adreno 506. Antara game yang pernah saya cuba di kedua-dua peranti ini ialah Mobile Legends. Dua-duanya lancar dan tiada masalah. Cuma untuk PUBG Mobile, dapat dilihat Samsung A10 boleh menggunakan setting grafik yang lebih tinggi, iaitu HD setting. Redmi 7 pula hanya dapat menggunakan setting grafik balance sahaja. Ini yang saya katakan Samsung A10 mempunyai kelebihan seperti kancil dipasang turbo. Namun, frame per second tidak begitu smooth di Samsung A10, yang mana ianya agak sedikit mengganggu semasa gaming. Di Redmi 7 pula ianya lebih bagus walaupun grafik hanya di tahap balance, tetapi anda boleh memainkan PUBG dengan lancar tanpa sebarang masalah. Dari segi bateri, kita nampak lihatlah memang ada jurang yang agak besar, yang mana Redmi 7 ada 4000mAh dan juga Samsung Galaxy A10 ada 3400mAh. Jadi memang sah-sah kita tengok Redmi 7 menang dari segi bateri. Juga semasa gaming terdapat perbezaan penurunan, yang mana Redmi 7 mempunyai penurunan sebanyak 13 hingga 14%. Untuk Samsung A10 pula penurunan sebanyak 15 hingga 16% selama sejam untuk permainan PUBG.
Redmi 7 bukan sahaja mempunyai bateri yang besar, tetapi pihak Xiaomi juga memberikan adapter fast charging 10W. Masa mengecas Redmi 7 hanya 2 jam 20 minit, manakala Samsung A10 mengambil masa 3 jam. Ini kerana adapter yang diberikan oleh pihak Samsung hanyalah 5V 1 ampere sahaja. Jadi kita tengok pula dari segi perbezaan kamera. Redmi 7 ada dua kamera, iaitu 12 megapiksel tambah 2 megapiksel. Dan untuk Samsung Galaxy A10 dia ada satu kamera sahaja, iaitu 13 megapiksel. Di sini anda boleh lihat tangkapan gambar dari Redmi 7 lebih menarik, kena dengan warna dan juga jelas, berbanding dengan Samsung A10 yang agak kabur warnanya. Juga di waktu kurang cahaya, kamera Redmi 7 lebih menarik berbanding dengan Samsung A10. Tetapi, kamera Redmi 7 terlalu peka dengan cahaya sehinggakan sesetengah keadaan yang membuatkan warna tangkapan agak tenggelam. Dari segi video pula, warna yang diambil di Redmi 7 lebih menyelah. Tetapi, objek jauh menjadi agak blur dan tidak begitu detail. Samsung A10 pula mempunyai rakaman yang lebih sharp dan juga jelas. Satu kelebihan untuk Samsung di rakaman video. Kamera hadapan pula, Samsung A10 mempunyai kamera 5MP, manakala Redmi 7 mempunyai kamera 8MP. Tangkapan di Redmi 7 lebih menarik dan menyelah, sesuai untuk anda yang sukakan selfie. Samsung A10 pula mempunyai gambar yang warnanya agak pucat dan beauty mode yang tidak neutral. Jadi kalau anda memikirkan tentang kamera, saya cadangkan ambil Redmi 7. Dari segi keselamatan pula, Redmi 7 mempunyai fingerprint sensor dan juga face unlock. Untuk Samsung Galaxy A10 pula, ianya hanya ada face unlock. Kelebihan untuk Redmi 7 yang mana fingerprint unlock agak mudah digunakan berbanding face unlock, terutama di waktu kurang cahaya. Jadi kesimpulannya, Redmi 7 adalah lebih baik daripada Samsung Galaxy A10. Walaupun Samsung Galaxy A10 ni ada kelebihan yang agak menarik, antaranya gambar yang lebih sharp, antara muka yang lebih menarik, dan juga yang satu lagi apa dia? Satu lagi ialah grafik yang lebih tinggi. Tetapi malangnya Samsung tidak mengoptimasikan peranti mereka untuk menjadi lebih baik. Nasihat saya lah, buatlah pilihan bijak. Kalau anda sukakan grafik yang tinggi, gambar yang lebih detail, juga antara muka yang lebih menarik, saya cadangkan Samsung Galaxy A10. Tapi selebihnya, saya lebih recommend Redmi 7 lah, sebab dia ada Corning Gorilla Glass 5, dia ada prestasi yang lebih smooth dan pelbagai lagi. Dan tak lupa juga, bateri Redmi 7 lebih bagus daripada Samsung Galaxy A10. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.